menegangkan. Beginilah rekaman situasi pertempuran hebat di sekitar wilayah Kleshchivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 Agustus 2023. Pertempuran di sisi selatan Artemovsk ini tidak mereda. Pasukan khusus Ahmad Chechnya dari Brigade ke-4 menyerbu dan menghancurkan kelompok militer Ukraina. Taktik angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kleshchivka tetap sama. Mereka masih berusaha keras untuk maju setidaknya dalam jarak yang sangat dekat. Namun, upaya mereka untuk bergerak maju berakhir menyedihkan. Mereka diserang habis-habisan oleh pasukan khusus Ahmad. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah tentara Ukraina berusaha untuk kabur ke tempat yang lebih aman. Namun pasukan Ahmad tak membiarkan lagi mereka tetap hidup. Hasilnya, sekelompok tentara Ukraina tewas mengenaskan. Rusia melaporkan secara total sebanyak 466 pesawat Ukraina, 247 helikopter, 6.152 UAV, 433 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 550 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 260.820 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-551.